sama Yerma kenapa belum nikah-nikah? Ya belum aja, karena memang masih inilah, masih ragu sama Yerma, karena kan Yerma ya belum di hati banget gitu. Jadi nanti aja lah, kalau kita memang sudah sama-sama klop ya bisa lanjut gitu. Emang udah berapa lama sih? Kenapa sih? Kalau sama Irma, kalau sama Irma udah hampir 2 tahun ya, udah 1 tahun setengah lebih lah. Kalau ada yang lain nggak ada, cuma ya nyari-cari yang memang terbaik aja gitu. Bukannya Irma nggak baik, tapi cari yang terbaik, karena kan pernikahan itu satu kali untuk seumur hidup. Gua nggak mau nikah cerai, nikah cerai gitu, tapi pengennya nikah satu kali untuk seumur hidup. Jadi pengen yang cari yang terbaik. Ya kalau Malesti ya gue mau, karena kan gue memang apa ya, gue suka sama cewek yang soleha, karena kan kalau yang soleha itu bisa menuntun kita juga nanti bareng-bareng ke akhirat gitu kan. Kalau Lesti kayaknya orangnya baik, lucu, pernah ketemu juga kan, dia baik, orangnya lucu, soleha, imut. Ya kalau dibilang mau gak Malesti, ya mau gitu. Cus, langsung gue nikahin gitu, gak usah basa-basi lagi. Kan ada Rizky. Si itu Rizky, kalau Rizky Bilar kan mereka cuma pacaran, kayak gua sama Irma aja gini kan, masih pacaran. Cuma selama janur kuning belum lengkung, gua sikat gitu. Kalau Lesti sih gua langsung aja gua gercep, gerak cepet gua nikahin. Apa sih yang suka dengan Lesti? Lesti orangnya baik ya kan, terus dia lucu, suaranya bagus pastinya. Terus yang paling gue suka tuh dia solehah, kayaknya itu dia orangnya, orang yang solehah. Jadi gue suka orang yang berkerudung, yang ya pokoknya imut deh dia gitu. Jadi kalau memang disuruh pan, kalau sandi di suruh nikah Irma sama Lesti, mau sama siapa? Sama Lesti. Pernah ketemu apa itu? Kapan? Waktu itu pernah ketemu di acara klinik ya, ada foto-fotonya juga waktu dia sama masih sama Rizky Ridho itu gitu. Orangnya emang lucu sih, baik, apalagi suaranya ya kan, suaranya itu yang ciri khas banget, sampai gua suka banget lagu dia yang Kejora, yang gua dengerin terus, bukan sebelum tidur gua dengerin lagu Lesti. Itu enak-enak banget lagunya. Makanya kalau disuruh milih Lesti apa Irma, gua Lesti. Bukannya gua nggak apa gimana, bukannya gua nggak suka sama Irma, tapi kayaknya Lesti terbaik. Kalau pernah disandingin sama Irma? Kalau disandingin sama Irma, kalau seandainya yang ngajak nikah nih dua-duanya kan, seandainya Lesti ngajak nikah, Irma ngajak nikah, gue pilih Lesti. Kalau Irma kenapa? Ya kalau Irma kan ya jauh umurnya dari gue gitu kan, takutnya ya takutnya gimana ya, ngejomplang gitu kan kalau masalah umur. Terus kan kalau Irma kan agak berani, jadi gue nggak gimana ya? Maksud gue kan pengen, jadi laki-laki pengennya kan yang bisa mengayomi istri gue gitu kan, dan bisa menutup diri gitu kan. Kalau Irma kan pakainya juga berani, jadi ya makanya gue di situ belum nikah-nikah sama Irma, karena gue masih berpikir dia bisa nggak nih buat nanti kedepannya agak bisa ketutup lagi pakaiannya gitu. Kalau gue bilang Lesti cocok enggak cocok ya, cocok kan sama gue. Iya, lebih cocok sama gue Lesti. Lesti kalau sama udah pernah ngobrol sama belum sih, cuma senyum-senyum aja. Kalau ketemu dia waktu itu pernah ketemu, senyum aja, enggak ngobrol sih belum. Nanti aja ngobrol kalau di pelaminan ya. Pernah mimpi sama dia? Mimpi sama dia pernah lah. Maksudnya kan gue ngidolain dia gitu kan, so, emang lagu-lagu dia itu the best, enak-enak. Kayak pernah mimpi sih, pernah. Pokoknya Lesti terbaik.